Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Agus Firman Wahyudi. Saat ini saya sedang berada di rumah Gria Kertamukti Cibitung Bekasi. Rencananya mau jalan-jalan ke Danau Tambelang. Danau Tambelang itu dekat dari sini. Selamat mengikuti perjalanan saya ke Danau Tambelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Danau Tambelang, Bekasi. Ini suasananya, nanti kita ke dalam, ada apa saja di dalam, saya juga tidak tahu. Ini suasana Danau Tambelang, tadi sudah masuk. Itu pintu masuknya tadi, lalu di sini ada tempat biasa orang-orang berfoto. Saya juga mau foto. Di sini ada terapi ikan di Danau Tambelang ini. Banyak orang sedang mencelupkan kakinya ke danau. Banyak ikan-ikan. Tapi saya enggak, soalnya males buka sepatu. Ya, banyak yang sedang mencelupkan kakinya ke danau terapi ikan. Danaunya tidak terlalu besar, biasa saja. Kelihatan ujung-ujungnya. Nanti saya akan ke sana, seberang. Tidak usah naik bebek, di sini ada bebek perahu. Ini ada gua Tambelang, guanya kecil, guanya pendek. Saya sedang mengelilingi danau Tambelang. Katanya ini bisa dikelilingi, jadi saya coba mengelilingi danau ini. Kata tukang kebun bilang katanya bisa dikelilingi danau ini, jadi saya coba mengelilingi danau. Masih panas, belum tumbuh bunga-bunganya. Terowongan ini belum, pohon-pohonnya belum tumbuh. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat pada
kepadaku kala itu. Percayalah, kami akan selalu di sampingmu. Seperti pelita di tengah.
Alhamdulillah saya sudah mengelilingi Danau Tambelang ini. Ternyata danau ini bisa dikelilingi dengan berjalan kaki. Selama perjalanan ada outbound, tapi saya tidak naik. Ada sepeda, naik sepeda di atas danau juga ada. Ada ya foto-foto, selfie-selfie. Ada juga balon udara yang tidak terbang. Dan lain-lain. Demikian liputan Danau Tambelang oleh saya Agus Firman Wahyudi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.